What's up peeps, welcome back to my another unboxing video. So guys, hari ini aku akan unboxing salah satu giga wishlist aku yang udah lama banget aku pengen beli. Dan kenapa aku mau beli ini, karena ya, yang lama itu udah umurnya 9 tahun dan udah rada lemot. Dan aku berpikir kayaknya udah saatnya untuk mengganti yang lama itu. Dan ini adalah MacBook Pro 2020 13 inch. Jadi aku akan unboxing ini bersama kalian. Selama ini kan aku cuma ngelihat orang unboxing dan aku pengen banget suatu saat aku bisa unboxing. Jadi aku udah ngumpulin uang cukup lama untuk beli ini. Dan akhirnya di tahun 2020 ini aku menghadiahi diri aku pribadi di hari ulang tahun aku sebuah MacBook Pro. So, jadi ini penampakannya. Tada. Oke, jadi ini adalah MacBook Pro. Jadi aku beli yang 13 inch. Ini yang 2 GHz, 16 GB dan 512 GB storage. Ini udah 10th gen, udah Touch Bar ID, so yeah, I'm super excited to open this up. Nah sekarang, mari kita buka. What? Wow, look at this guys. Nih, bagus ya warnanya. Aku beli yang Space Gray. Ini MacBook-nya kayak gini. Ini kita taruh di sini dulu. Buku panduan seperti biasa. Nih, kepala charger. Ada kabel untuk chargernya kayak biasa lah. Udah, habis itu nggak ada lagi, kosong. Ini kita masukin dulu. Ini kita buka dulu aja. Gimana bukanya? Kita buka. Nih kepala chargernya. Jadi ini kepala chargernya udah apa namanya? Udah colokannya bukan yang 3 itu, which is good. Karena ini mungkin dia menyesuaikan orang Indonesia kan biasanya pakai kayak gitu. Dan ini chargernya gimana sih? Nih. Nih, USB-C itu USB-C. Ini kita geser dulu. My baby boy. Nih. Keren ya warnanya. Looks so cool though. I like it. Duh, tanah aku basah. Jadi ngecap. Ini aku geser dulu nih. Tempelin MacBook depannya, ini belakangnya. Tuh. Terus sekarang kita buka ini MacBook-nya. Ini dia langsung nyala gitu, guys. Tuh. Dan ini kalau pertama kalian akan setup beberapa hal. Ini bahasanya kayak kalian bisa pilih mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Terus ini setup Siri-nya, terus setup Touch Bar ID-nya. Ini Touch Bar ID-nya, Touch ID kok Touch Bar. Terus kalian akan setting Touch ID-nya juga dan some boring stuff. So we're going to skip that one.
Dan aku juga beli ini. Nih. Jadi ini adalah Magic Mouse, Magic Mouse 2. Nih, kita buka. Aku beli yang warna space gray juga. Nih, tuh. Oh, looks so cool. Isn't that cool? Ini bentuknya kayak gini. Kelihatan gak sih? Tuh. Terus ini belakangnya kayak gini. Materialnya bagus sih. I like this one. And aku juga mau share ke kalian beberapa aksesoris yang aku beli untuk MacBook aku. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk beli MacBook juga, kalian bisa cek di store ini. Aku beli dari Shopee. Jadi yang pertama aku beli adalah itu ini. Jadi ini adalah power protector sleeve. Jadi ini untuk kepala chargernya. Ini kayak kondom gitu sih. Belinya yang warna space gray. Space gray. Aku beli yang warna navy blue. Buta. Buta warna langsung. Oke, sekarang kita coba pasang nih. Ini kan harusnya kayak gini ya. Ini tuh bahannya kayak kondom gitu guys, karet. Jadi ini bisa melar. Tinggal dipasang aja, dimasukin. Kayak gini. Ternyata tidak semudah itu, Ferguso. Nah, nih, jadi kayak gini tuh. Cakep ya warnanya. Dan kalau misalnya kalian tertarik sama protective sleeve ini, kalian bisa ini harganya segini. Ini sebenarnya kurang gelap sih, tapi okay, it's not really that bad. Terus aksesoris kedua yang aku beli adalah ini guys. Nah, ini adalah USB-C multifunction adapter. Jadi ini tuh 9-in-1. Jadi ini dalamnya seperti ini. Tada, tuh. Nih. Dalamnya tuh kayak gini. Jadi ini tuh ada specification-nya adalah dia ada input USB-C nih. Jadi di sini ada USB-C-nya nih, di sini ada USB-C-nya kalau kalian kelihatan. Terus di bagian sisi ini dia ada HDMI, terus VGA, sama ada Ethernet port-nya. Dan di bagian sini dia ada untuk micro SD sama MMC card reader-nya. Nih, kelihatan nggak sih? Takutnya nggak gitu fokus. Terus yang sebelah sini mereka ada apa namanya? USB biasa untuk sambungan kalau misalnya kalian mau masukin flash disk atau apa gitu, kalian bisa pakai ini, ada 3 port. Menurut aku ini penting banget. Kenapa? Terutama untuk card reader-nya. Ini memudahkan aku untuk mindahin data dari apa kamera ke MacBook ini. Dan kalau misalnya kalian tertarik sama ini, itu harganya di sini guys. Kalian bisa cek di Shopee. Kalian bisa beli di sana dan order di sana. Next ke aksesoris ketiga ya, itu adalah ini. Tada. Jadi ini adalah Magic Mouse case. Kenapa aku beli ini? Karena Magic Mouse ini kan depannya tuh apa kayak semacam kaca gitu. Kaca atau bukan sih? Aku nggak tahu juga. Jadi aku pikir kalau misalnya kita bawa-bawa MacBook kan udah pasti bawa mouse-nya kan. Jadi kalau misalnya kalian masukin ke tas, terus kalian masukin apa namanya, kunci ke dalam tas kalian gak sengaja, terus baret-baret, kan gak lucu ya. Jadi aku beli ini. Tuh, ini dari kayaknya sih kulit sintetis. Menurut aku sih ini lumayan lumayan bagus ya. Harganya tuh segini nih. Murah banget harganya guys. Kalian bisa cek juga kalau misalnya kalian tertarik. Jadi ini kayak karet gini nih. Ini karet, nih kalian angkat gini, buka. Terus ini dalamnya juga lembut banget menurut aku untuk melindungi Magic Mouse-nya. Tinggal dimasukin aja, nih. Tuk, masukin. Terus ini tinggal dikunci lagi pakai karetnya. Tuh.
Jadi kayak gini. Dan menurut aku sih ini penting banget ya untuk menjaga magic mouse kita supaya magic mouse kita itu tidak baret-baret karena tergesek-gesek sama yang ada di dalam tas ataupun benda-benda lain yang tidak sengaja kita masukkan ke dalam tas. Aksesoris selanjutnya yang keempat adalah ini. Jadi ini adalah touch bar screen protector. Jadi ini kayak screen protector biasa sih untuk touch bar-nya. Nah, kalau misalnya kalian tertarik sama ini, guys, kalian bisa cek ini harganya di sini. Kalian bisa cek juga di Shopee. Aku beli di situ. Jadi ini satu toko sih semuanya. Kebetulan enggak sih beda yang ini magic mouse-nya beda sendiri dan ini sleeve protection-nya itu beda sendiri juga. Jadi ini aku pasang di sini. Kurang lebih kayak gini bentuknya, guys. Touch bar-nya untuk melindungi dari gesekan-gesekan juga sih supaya nggak lecet. Menurut aku itu penting juga buat menjaga MacBook kita supaya kalau misalnya kita udah bosen dan kita mau jual, harganya tetap bagus karena terlepas dari berbagai jenis goresan. Terus aksesoris kelima yang aku beli adalah ini. Nih. Di bagian sininya untuk trackpad-nya nih sama bagian untuk taruh tangannya. Ini desainnya ada buat MacBook yang lain juga, jadi kalian bisa cek. Kalau untuk yang Palm Guard ini, itu harganya segini. Kalian bisa cek juga di Shopee. Dan ini aku beli warnanya tuh, nih. Kalau ini ada warnanya gray. Kalau ini ada warnanya space gray atau silver, sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi kalian bisa pilih. Kurang lebih kalau misalnya kalian udah pasang, penampakannya itu seperti ini, guys. Dan yang terakhir, guys, aksesoris terakhir yang aku beli adalah MacBook Pro case. Nah, ini warnanya biru. Tuh. Kelihatan nggak sih? Jadi ini udah satu set, depan, bagian belakang, bagian depan, sama bagian untuk ini apa? Keyboardnya, untuk anti debu buat keyboardnya nih. Warnanya juga lucu banget, bergradasi gitu. Sekarang kita coba pasang. Jadi ini nih, kalau udah tinggal di, nah, wih, cakep tuh, cakep ya, kayak gini. Ini sih bener gak sih ini. Terus kalau udah, nah, klik tuh, wow. Nah, ini aku udah pasang, ini bagian depannya jadi kayak gini tuh, bagus ya, kalian enggak sih. Terus ini bagian belakangnya kayak gini. Nah, sekarang kita pasang ininya nih, si keyboard ini. Kita balik. Sekarang kita pasang nih keyboard ini. Pasang. Kalau udah tuh. Tampilannya kayak gini, guys. Aku sih suka banget sama ini karena warnanya itu gradasi gitu dari biru muda sampai biru yang paling tua di sini. Nah, ini sih so freaking nice. Dan kalau misalnya kalian tertarik sama MacBook case ini, jadi ini udah satu set ya, guys, depan, belakang, sama bagian keyboardnya untuk anti debunya. Kalian bisa cek di Shopee juga, harganya tuh segini. Nanti semua aksesoris yang aku beli akan aku sertakan juga linknya di description box. Kalian bisa cek di sana. Dan ini nggak cuma untuk MacBook Pro 2020, tapi juga ada MacBook tipe lain. Jadi kalian bisa cek di sana, tinggal sesuaikan dengan kode tipe MacBook kalian. And yeah, that's for today's unboxing video. Thank you for watching. Don't forget to hit like and subscribe. Jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya supaya kalian bisa tahu kalau misalnya ada video baru di YouTube channel aku. And always spread love, peace, and see ya.